Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya ada vitamin langsung dari Lesti dan Rizky Billar ya. Masya Allah, kelihatannya kakak Rizky Billar ini benar-benar bersemangat nih untuk naik pesawat bersama keluarga tercinta ya, dan mau OTW Malang nih katanya ya. Kemudian di sini terlihat ada Ibu Rosmala Dewi ikut ke Malang ya. Kemudian juga ada Ayah Kejora di sana, Papa Daniel, Kak Sandi Purnama, dan Juragan 99 juga ya. Masya Allah, semoga berkah dan perjalanannya dilancarkan. Selamat sampai tujuan untuk rombongan Leslar. Kemudian juga di kabar berikutnya datang dari unggahan Ayah Kejora ya. Bismillah, caption dari Ayah pakai lope-lope nih, Masya Allah. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian Papa Daniel juga tidak mau ketinggalan nih mengunggah postingan di Instagram pribadinya dengan caption, doain kita mau menuju kota Malang dengan pesawat Jet 99. Mas Gilang, terus kita mau syuting. Keluarga Leslar memakai jet pribadi bersama Juragan 99 ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tentunya akan syuting, kata Papa Daniel. Dan di sini juga ada Papa Daniel dan Ibunda Rosmala Dewi ya, di unggahan Kak Nova Pratiwi sebelum berangkat menuju kota Malang tentunya ya. Dan di sini tertinggal jauh nih Bunda Rosmala Dewi dan Papa Daniel dari rombongan ya. Wah, langsung dikomentari oleh Ainda 931. Papa Daniel ibunya ketinggalan jauh tuh. Pi amanillah ya Leslar dan family. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan tentunya selamat sampai tujuan. Dan untuk kabar selanjutnya, kita OTW ke akun Instagramnya polisi underscore Leslar Jawa Timur. Mana suaranya? Leslar akan hadir di kota Malang ya. Dan tentunya kita salpok nih kepada si ganteng dan si cantik baru saja nih keluar dari pesawat Jet 99 ya bersama istri tercinta. Dan kemudian kakak Rizky Billar sebelum berangkat nih menuliskan sebuah caption ya di Instagram pribadinya. Langit, bisakah kau turunkan uang segepok? Aku ingin kaya tanpa bekerja, ingin bisa beli mobil mewah tanpa harus susah payah. Dan ini benar-benar caption yang membuat kita ngakak ya. Aduh, ada-ada aja nih kakak Rizky Billar sambil bawa tas gedenya. Tapi ganteng banget ya suaminya Lesti ini. Kemudian Haris Priza pun turut berkomentar di feednya kakak Billar, siapa yang gak mau kalau dikasih uang segepok ya. Kemudian Rizky Billar pun menuliskan sebuah caption lagi, langit, bisakah engkau turunkan berat badanku? Aku ingin bergerak dengan leluasa. Kemudian ada komentar nih, bilang ke kakak Rizky Billar transferin katanya badannya. Dan ada official Leslar Lovers Indonesia. Masya Allah, semoga suatu hari nanti di pesawat jetnya ada tulisan Leslar Entertainment. Amin ya Rabbal Alamin. Disolawatin dulu ya jet dari Juragan 99. Semoga tahun depan jetnya menjadi Leslar Entertainment. Kemudian di kabar berikutnya ada unggahan dari Dunia Underscore Leslar. Alhamdulillah akhirnya Mimin bisa sedekat ini nih sama Leslar. Aslinya cantik dan ganteng banget. Pokoknya
kalian yang belum lihat aslinya, aduh pokoknya bikin penasaran ya. Tapi alhamdulillah kalau kalian sudah melihat aslinya, bener banget nih Dede dan Kakak Bilar ini cantik dan ganteng, Masya Allah ya. Kemudian juga di kabar berikutnya ada kabar bahagia dari AMI Awards. Ada pengumuman nominasi di AMI Award ya, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 13.00 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Yang paling ditunggu nih pengumuman nominasi 24 tahun AMI Award ya, catat tanggalnya 18 Oktober 2021 pukul 13.00 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira siapa saja yang masuk nominasi? Pokoknya tulis kolom komentar ya, di kolom komentar. Pastinya Lesti Kejora nih, banyak yang menuliskan Lesti Kejora insya Allah masuk di nominasi Award 2021. Dan untuk itu jangan sampai ketinggalan nih informasi-informasi serta cidukan dan vitamin dari Lesti dan Rizky Billar tentunya. Kabar-kabar menarik seputaran Leslar jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di channelnya Mimin karena tentunya akan mengupas, mengulas dan menyuguhkan informasi-informasi dari Leslar selanjutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.